Siapa pemilik jam Omega akan diketahui tidak lama lagi. Polis sedang menyiasat status pemilik jam tangan Omega yang didakwa individu terlibat dalam klip video seks dengan seorang wanita. Jam tangan itu diserahkan ahli perniagaan Datuk Syazri SK Abdullah kepada polis sebagai bahan bukti 22 Mac lalu. Datuk Syazri mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim terlibat dalam video seks itu. Isu jam Omega yang didakwa milik individu yang terbabit dalam video seks menarik perhatian umum. Pada satu sidang media minggu lalu, Datin Seri Wan Azizah Wan Ismail mengakui jam Omega itu dalam simpanannya. Ia sebagai menafikan individu dalam video seks itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan semalam, ketua pembangkang itu pula ditanya mengenai jam berkenaan. Datuk Seri Wan Azizah kata ada jam Omega itu dalam simpanan. Ya. Tapi setakat ini belum lagi menyerahkan pada polis. Atau ya. Polis bila yang polis minta? Bila yang polis minta? Bila yang polis minta? Bila yang polis minta? You kata ngapa tak serah pada polis? Saya bukan apa-apa. Saya nak tengok cara media perkakas UMNO gunakan. Soalannya apa polis minta? Saya tanya bila polis minta? Jawapannya polis tak minta. Jadi soalannya jawapan polis tak minta, you please you tanya soalan, saya jawab. Okey. Tapi Datuk Seri tak menjawab soalan saya. Saya, you tanya, you bagi tahu, polis minta. Saya bagi tahu, polis tak minta. Will you surrender it anyway, Datuk Seri? Yeah. No, let the police ask. What is the issue? Pada sidang medianya siang tadi, Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' Akril Sani Abdullah berkata, ketika ini polis sedang menunggu pengesahan daripada pengedar jam tangan Omega terbabit. Ada beberapa perkara-perkara kecil, perkara-perkara kecil yang perlu di dikemaskinikan berkaitan dengan siasatan yang kita telah laksanakan, dan mungkin dalam minggu ini kita harap kita akan dapat menyelesaikan perkara-perkara tersebut untuk dikemukakan sekali lagi, untuk dibincangkan semula mengenai dengan peringkat yang seterusnya. Katanya setakat ini kertas siasatan diserahkan kembali Jabatan Peguam Negara kepada polis bagi mengemaskini sebelum pendakwaan. Ini pula mengenai cabaran supaya Datuk Seri Anwar dan Datin Seri Dr. Wan Azizah menjalani ujian kesan pembohongan. Ada saranan supaya Datuk Syazri SK turut menjalani ujian sama. Cabaran supaya Datuk Seri Anwar dan Datin Seri Dr. Wan Azizah menjalani ujian kesan pembohongan dilakukan bekas Ketua Angkatan Muda Keadilan Muhammad Zahid Muhammad Arif. Datuk Syazri SK pun yang bawa isu ini, yang telah mendedahkan video ni, dia patut juga diminta atau didesak untuk mengambil lie detector test ni. Dan kita tengok siapa yang bohong. Jadi jangan sebelah, dia kena dua-dua. Kalau nak desak Anwar dan Azizah, begitu juga kepada Datuk Syazril dan Syazril SK. Sebab mereka semua ni terlibat dan bertanggungjawab. Menurutnya, ujian kesan pembohongan berteknologi tinggi dan sering digunakan di Amerika Syarikat. Keputusan yang diperolehi juga tepat. Benda ni kena selesai sebab ini satu perkara rakyat ingin tahu. Sebab Anwar Ibrahim ni satu pemimpin high profile. Pemimpin Islam, pemimpin Melayu, pemimpin negeri, negara. Dan kalau dia menang dalam pilihan raya akan datang, dia boleh jadi Perdana Menteri. Kita tidak mahu Perdana Menteri terlibat dalam set-set video ni. Jadi saya rasa eloklah bersihkan nama. Dan kalau Syazril SK, Datuk Syazril SK pun confident, buat dengan dia sekali lah.